Halo, welcome back to my channel. Do not forget to subscribe, like, comment, and share. Pada sore hari ini, atau ini sudah jam 8 ya, sehingga bisa dikatakan malam hari, saya akan menjelaskan sharing salah satu produk ya, yaitu produk Tiens berupa alat untuk terapi, seperti itu. Dua produk sebenarnya yang akan saya kenalkan. Ini namanya Tien Acupoint Multifunctional. Ya, seperti ini kondisi dalam masih baru ya, belum saya buka, seperti itu. Jadi ini milik box-nya seperti ini guys. Ini yang milik saya pribadi yang sudah saya pakai bertahun-tahun ya. Jadi sejak produk ini keluar, Tien's Company memproduksi ini produk ini, saya sudah memilikinya ya, seperti itu. Dan alhamdulillahnya ini produk sudah banyak membantu menyembuhkan orang yang sakit menjadi sembuh, alhamdulillah. Maaf ya, walaupun kita bukan seorang dokter, tapi ada salah satu apa ya namanya, sisi lain yang bisa juga menyembuhkan pasien, seperti itu. Karena apa? Mengadopsi daripada CTM, Chinese Traditional Medicine. Seperti alat terapi ini, saya sudah banyak membantu customer maupun pasien dari dulu sakit, alhamdulillah menjadi sembuh. Nah, akan saya jelaskan satu persatu dulu manfaat daripada produk ini ya. Pertama, saya jelaskan dulu tentang Acupoint. Kabar baiknya guys, ini alat ini saat ini sedang promosi untuk Hong Kong ya. Ini harganya yang seharusnya, tetapi karena sedang ada promosi, ini hanya 2000 100 seperti itu. Ya, jadi ini sangat murah sekali ya. 2110 Anda bisa kurskan kurs hari ini 1820 guys. Sehingga berapa juta uang Indonesia ya, seperti itu. Nah, ini seperti ini alatnya ya. Saya akan jelaskan 5 poin saja daripada alat ini. Tapi 5 poin ini sebenarnya sudah mencakup sistem dalam tubuh kita ya. Salah satunya adalah ini adalah untuk terapi kecantikan, seperti itu ya. Terapi kecantikan ini ada dua jenis di sini ya, yaitu khususnya ini untuk beauty product. Anda bisa, ini bisa apa namanya, menjadikan wajah Anda semakin glowing, seperti itu. Kapan-kapan akan saya jelaskan tentang bagaimana cara menerapi wajah, seperti itu ya. Kemudian selain itu juga ini bisa juga untuk terapi wajah. Dan ini juga untuk titik-titik acupoint dalam wajah kita, ini juga bisa menggunakan ini ya, seperti itu. Jadi dalam sistem menerapi wajah bukan hanya menggunakan makeup atau skincare, tetapi justru sistem apa namanya, peredaran darah kita dalam wajah kita atau kepala kita ini adalah relaxing ya, sehingga apa, aura positif atau aura beauty itu tidak hanya dari luar kulitnya saja, tetapi ada inner beauty, salah satunya yaitu titik-titik acupoint melalui wajah yang diterapi dengan menggunakan metode acupoint. Inilah Anda akan menjadi lebih sehat dan lebih cantik tentunya, seperti itu ya. Jadi ini selain untuk beauty, terapi kecantikan ya, seperti itu. Ini juga baik sekali untuk melancarkan peredaran darah. Kemudian ini juga sangat baik sekali bagi pasien yang kena stroke ya, seperti itu. Atau juga ini mati separuh ya. Ini sering sekali banyak pasien yang alhamdulillah sembuh dengan menggunakan alat ini ya. Kemudian selain itu juga ini juga untuk melenturkan urat saraf, sehingga saraf kejepit ataupun orang yang pinggangnya sering sakit, bahkan kakinya sering sakit, punggungnya sering sakit, ini dengan menggunakan Tien Apparatus Multifunctional ini sangat baik sekali dan sangat rekomend banget guys. Kemudian selain itu juga yang kelima, ini sakit gigi. Jadi jangan dianggap sakit gigi itu gampang sembuhnya ya. Banyak orang yang kena keluhan untuk kena sakit gigi ini sangat sulit ya.
Nah, ini Acupoint ini sangat membantu banget seperti itu ya. Di sini saya nggak akan memberi instruksinya ya tentang caranya bagaimana. Ini sudah pernah saya jelaskan dan Anda bisa melihat video-video saya sebelumnya tentang bagaimana menerapi orang ya seperti itu. Bagaimana membuka titik meridian dan sebagainya. Karena itu ada penjelasan tersendiri yang durasi saya memang hanya sedikit ya di video saya seperti itu. Harga tadi jelas sedang promosi ya. Malah sedang diskon sehingga hanya 2.100 seperti itu ini harganya ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini ingat kalau alat ini tidak bisa digunakan untuk orang yang sedang hamil. Ini sangat bahaya karena bisa keguguran. Kemudian orang yang menggunakan pacu jantung ini juga tidak boleh. Orang yang kena kanker tidak boleh. Kemudian orang yang menggunakan anak kecil ini juga tidak boleh. Jadi ini harus diperhatikan. Ini larangan ya. Bagaimana cara penggunaannya? Ini jelas satu hari Anda bisa gunakan 30 menit ya. Jadi Anda bisa menggunakan 30 menit ya, seperti itu. Bisa digunakan 3 kali. Tetapi ingat proses penggunaan acupuncture ini atau acupoint ini Anda tidak boleh dalam kondisi lapar sekali atau terlalu kenyang habis makan. Jadi kondisi sedang ya, seperti itu. Kondisinya dikasih jarak pada saat tidak terlalu kenyang dan tidak terlalu lapar. Saya pikir Anda tahu di mana waktu yang tepat seperti itu ya. Nah, ini adalah acupuncture multifungsional. Ini sangat baik sekali dan sedang harga diskon untuk Hong Kong karena stok di Indonesia juga sudah habis. Maka sebaiknya Anda bisa hubungi saya seandainya Anda tertarik ya. Jadi bagi orang yang sudah kena stroke lama, kemudian orang yang kena asam urat tinggi juga, ini juga insya Allah bisa membantu seperti itu. Dan orang yang sudah pinggangnya sakit tidak pernah sembuh-sembuh, insya Allah ini bisa untuk menerapi ya. Dan ini sangat murah guys, seperti itu. Baiklah, ini tadi untuk alat acupoint-nya ya. Ini namanya aparatus headgear. Oh, sebelumnya dulu saya bilang ini cara kerja sistemnya, ini charger ya. Jadi pakai charger. Ini bisa di charger, ini bagian ujung sini. Ini ada alat chargernya ya, di dalam sini ya. Ini ada chargernya juga ya, sehingga ini harus di charger dulu sebelum Anda pakai 6 jam. Ini bisa kondisi sampai 3 bulan ya. Saya itu jarang banget charger ya, karena apa? Sudah penuh ya, sudah saya bisa sampai 3 bulan menggunakannya. Jadi ini sangat irit banget untuk electricity-nya ya. Elektroniknya maksud saya. Kemudian oke, saya lanjutkan dengan alat ini. Ini namanya aparatus headgear. Ya. Ini sangat baik sekali, guys. Fungsinya apa? Ini sama juga fungsinya untuk kecantikan ya. Jadi ini menjadikan kolagen Anda juga tumbuh dalam kulit cantik ya, seperti itu. Kemudian selain ini jelas peredaran Anda dalam tubuh. Jadi orang yang kena darah tinggi maupun darah rendah bisa menggunakan ini ya. Jadi ini menormalkan seperti itu. Bukan menjadi darah rendah atau menjadikan darah naik, tidak ya. Jadi ini adalah justru menormalisasikan peredaran darah. Kemudian selain itu juga fungsi daripada alat ini adalah untuk orang yang punya permasalahan dengan pernapasan. Ini juga sangat baik sekali. Ya. Jadi ditaruh di dada. Tapi ingat penggunaan dua alat ini tadi harus skin to skin. Jadi tidak boleh seperti ini, nggak boleh ya. Jadi ada metode tersendiri. Jadi harus skin to skin ya, seperti itu. Kemudian ini juga sangat baik sekali untuk yang saraf kejepit tadi. Jadi cara pemijatan di punggung ya, ini juga bagus sekali dan rekomend banget. Kemudian ini untuk varises, ini untuk penyakit varises juga baik. Sudah banyak testimoni yang kami gunakan, termasuk orang yang kena tiroid, ini juga baik sekali ya. Kemudian orang yang kena perut sakit, menstruasi, kadang anak-anak ya, remaja ini suka menstruasi bermasalah, ini juga sangat baik sekali. Bahkan ini juga kabar baiknya untuk juga menurunkan kolesterol ya, seperti itu dalam kulit ya.
atau lemak yang di tepi-tepi kulitnya seperti itu. Nah, kemudian ini tidak boleh untuk siapa? Jelas untuk ibu hamil tidak boleh digunakan, ya. Kemudian untuk anak kecil juga tidak boleh digunakan seperti itu. Nah, orang yang kena pacu jantung menggunakan alat pacu jantung juga tidak diperbolehkan seperti itu, ya. So, ini adalah alat Tien Apparatus Headgear. Ini sangat baik sekali. Dan ingat, ini ada lasernya, ya, sinar inframerah. Ini tidak boleh sampai kena mata. Ini sangat bahaya, ya. Sehingga pada saat anak menggunakan mata, ini tidak boleh langsung. Tetapi kalau misalnya mau menerapi, ini berarti dari ini pelipis ke belakang seperti itu. Ya, saya pikir itulah sharing saya pada sore hari ini. Dan ini harga pun sedang promosi, seharusnya ini harga 1210, tetapi karena ini sedang promosi, ini hanya 1050 Hong Kong dollar seperti itu. Jadi kurang lebih berapa? Sekitar 2 juta lebih, ya, seperti itu. 2 juta lebih sedikit, ya. Jadi tidak mahal demi kesehatan, ya. So, begitulah sharing saya pada sore hari ini. Thank you for watching. Do not forget to subscribe, like, comment, and share. Be healthy, be wealthy, and be beauty. God bless to everyone around the world. Thank you for watching.